Fah. Oke. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi dan gua bakal coba main satu mode yang baru dibuka aja, yang baru dibuka di update map baru kemarin. Yang modenya ini cukup unik. Jadi namanya itu Weekend Battle. Dia cuma dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan kalian cuma bisa main 10 kali doang. Jadi totalnya 20 kali main. Nah nanti diurut berdasarkan ranking. Dan ada hadiahnya guys. Dan hadiahnya pun gede ya. Juara 1 bakal dapat 1000 diamond. Terus turun. Sampai 10% tuh masih dapat 300 diamond. Oke, yang unik adalah dia bisa nge-ban kartu. Udah kayak game MOBA. Aduh, gue pengen ketawa bisa nge-ban kartu. Oke, tapi nggak kalian yang nge-ban ya. Yang nge-ban tuh si gamenya langsung. Jadi ada list begini guys. Ini bukan kita yang nge-ban. Ini dari sononya udah ada. Mungkin setiap hari bakal ganti-ganti. Jadi Sabtu apa, Minggu apa, terus Minggu besoknya apa lagi, itu bakal beda-beda kayaknya. Cuma untuk sekarang, yang di band itu untuk kartu ada dua. Jadi ada Mohil dan Jekyll. Terus untuk pendanya ada tiga guys. Ada bola emas, ada spy trap, sama kopi-kopi. Oke. Gue masih lucu aja sih. Ya udahlah, gak apa-apa, terserah yang buat game. Kita mah cuma pemain doang. Oke, dan map yang dipainin sekarang itu map baru, map Merchland. Dan gue udah sedia SID di sini. Dimana tentu aja ada perubahan. Yang sebelumnya gue bawa kopi-kopi karena di Bennett, sekarang gue jadi bawa drill tank yang bisa double 3 kali pindah satu lane sama anti black hole guys. Oke, yaudah, kita langsung coba aja nyebur. Ini gue belum pernah main sama sekali. Kalian bisa lihat ininya masih 0/0. Kita coba langsung start aja. Mungkin ini bakal mirip kayak Diamond League ya. Cuma gue nggak tahu ketika kita menang itu bakal dapet hadiah apa. Apa cuma biasa aja gold gitu? Apa ada diamond atau cube? Oke, lawannya pun nggak main-main. Ini ketemu sama White Nadi Todd. Dia punya skill 50% guys. Ini harus kita hati-hati ya. Harus berhati-hati kita. Cuma gue tetap bisa menang sih. Soalnya dia nggak bawa helm water. Yang penting itu aja sekarang. Sobek Angel dia 60% doang. Bisa lah ya. Ya udah terserah mau kemana. Dua. Oke dapetnya ke situ. Gua ke situ aja. Kita bangun tiga guys. Aduh nggak nyala ya anjir itunya ya. Gua ngeri. Gak apa-apa deh. Tuh kan aktif kan ah. Aduh malah dapet 5 doang. Oke, pindah satu lainnya dapet. Nah, kayaknya gue bakal ke situ aja. Kita merge, kita gabung ininya kotanya. Oke, nice. Dia udah punya satu. Kalau itu di merge, oh enggak. Kalau itu di merge kesalahan banget. Kita sekali ngecat langsung punya satu blok. 12. 12-nya dapet. Terus kita bangun 3. 2. Aduh, ya Lord. Nice, ke situ deh. Nggak bisa digabung ya. Salah Fikri bodoh, harusnya di sampingnya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Dia ambil 2. Oke, digabungkah kau? Ini gue berapa sih? 65-85 setelah 2 turn. Oke, nice banget ya guys. Kita bisa menang, kita bisa menang nih. Menang lane yang sebelah situ. 12. Tapi harus pindah satu lane anjir.
Nice. Terus gue ke situ. Terus gabung. Mampus. Tapi nanya ke situ. Kalau ke situ loncatnya ke situ ya anjir. Ya tapi enggak apa-apa sih. Ya enggak pindah satu lane sih. 7 berarti guys. Nyala lagi sewanya. Oke. Di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan Wet Nadi Tot ya. Di map terbaru. Emang rajanya si SID lah. Lawan siapapun dia kemungkinan besar menang. Ya lagi hoki lagi sih gue sih. Ya udah, gue lanjut ke gameplay berikutnya, oke? Awaken PI. Yang begini-begini tuh gue harus bisa menang ya, jangan sampai kepeleset. Soalnya lawan tadi aja bisa menang guys. Dua, kita ambil dua aja. Gue ambil dua, gue bangun tiga, kita pindah satu line ke situ, terus bangun lagi, terus kita gabung. Terus 2-4. 2-4-nya dapet. Pindah lagi. Nggak usah. Oh, nggak gabung. 3 guys. Kita ambil 3. Bangun 3. Nah. Bentar lagi udah mau menang lain. Gabung. Mampus kau. Oke. PI mau jalan ke mana? Ambil 12 dia. Ke situ. Terus loncatnya nyala ya, guys. Loncatnya nyala ke sebelahnya. Bakal digabung kah? Oke, dapat double 2. Pendannya pendan biasa. Selanjutnya Anda kemana? Ya udah tinggal kita double 2-in aja ini mah gampang. 2. Jetpack-nya nyala. Astaga! Ya bodoh enggak nyala jetpack-nya ya. Aduh, pik. Ini enggak nyala loh anjir jetpack gua, ih. Benar-benar. Nggak nyala guys, jetpack kita guys nggak nyala. 12. Oke. Bangun satu deh. Jetpack. Bagus. Nggak usah. Oke, di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan Awaken PI. Kita udah dapet 2. Kita lanjut ke ronde ketiga guys, oke? Okay? Oke, ronde ketiga lawannya Fairy Stella. Ini gua asik banget. Kita bisa menang 3 kali berturut-turut guys, lumayan. Gua sih gak ngarap peringkat 1 ya, karena itu sulit. Aduh. lumayan GG, ih Fairy Stellanya loh, jangan macem-macem loh. Dia bawa helm water, bawa magnet nih. Kita kena tarik, terus dia combo Thanos, mati kita guys. Ini nggak bisa main-main. Oke, kita harus pinter. Gimana ya caranya ya? Dia dapat double 2. Nggak nyala, bagus. Terus ambil 9, bisa loncat. Oh, loncatnya ke situ, nice banget guys. Digabung anjir, tiga-tiganya. Gabung gak? Cuma 2 doang yang digabung guys. 45M. Bubble-nya tuh. Aduh. Gabung dong tiga-tiganya. Oke, bagus. Digabung tiga-tiganya guys. 4. Tadi dulu, kita bangun 3. Allah enggak nyala. Dia ngeteknya pakai magnet ya. Oke, gua ke situ dulu. Kita match.
12. Ya! Nggak nyala, itunya anjir. Untung 11 dapet loh. Oke, enggak. Dia tuh enggak masalah. Kita gabung aja berarti. Soalnya enggak masalah dia enggak bawa pendant cat. Aduh, pusing gua. Oke. 9. Nyala lagi loh itunya, sering banget sih nyalanya si dewa ini. Ih. Aduh, ditarik, untung punya magnet. Oh enggak ditarik guys. Gua bingung kemana nih. 10 deh, tapi double GM bisa enggak? Enggak bisa anjir. Nice. Kita ke situ aja guys. Bentar. Nah, taktik gua supaya helm water dia enggak nyala itu harus buat blok di situ. Terus yang blok ketiganya kita cat yang 91M. Tapi gua enggak tahu bisa apa kagak kecat, guys. Sewa dasarnya gede apa kagak ya itu ya? Oke. Okay. Jadi enggak usah nyala kan helm motornya kalau pakai taktik kayak gitu ya. Kita coba ya. Ayo jalan kau. Jalan lama. Lamanya. Berapa ya itu ya sewa dasarnya ya? Kita suruh bayarnya berapa sih? 22M duit kita cukup kagak ya guys? Mampus. Ah, ini enak nih. Dia numpung lagi kayak begitu posisinya. Enak banget tapi. Coba kita 2. Coba ya. Ah, malah 5 dapetnya. Ke situ deh. Kalau gua ke situ terus catnya nyala. Kita menang, guys. Ini gua cat terus gua pindah ke situ. Inilah kelemahan main di map baru kalau kalian bikin 3 blok itu jadi 1. Langsung gua cat semua kalian kalah. Oke, gitu aja video kali ini dari gua. Kita berhasil menang 3 kali berturut-turut ya. Ini nanti bakal gua lanjut. Nah, kita bisa berhasil menang 3 kali tuh. Ya udah, jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke? Okay? See you.